Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan pekan keempat Piala AFF 2022 beserta klasemen top skor dan top assist sementara Piala AFF 2022. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil lengkap Piala AFF 2022 di matchday ketiga. Dari hasil pertandingan Piala AFF 2022 sebelumnya, Timnas Indonesia berhasil menang dengan skor akhir 7-0 atas Timnas Brunei Darussalam. Dan di laga lainnya, Timnas Thailand berhasil menang dengan skor akhir 4-0 atas Timnas Filipina. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan pekan keempat Piala AFF 2022. Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Thailand yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada jam 16.30 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan iNews TV. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Kamboja versus Timnas Brunei Darussalam yang akan digelar di Stadion Morodok Teko pada jam 17.00 waktu Indonesia Barat live di iNews TV. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 akan ada pertandingan antara Timnas Myanmar versus Timnas Laos yang akan digelar di Stadion Tugu Nayangon pada jam 17.00 waktu Indonesia Barat live di iNews TV. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Singapura versus Timnas Vietnam yang akan digelar di Stadion Nasional Singapura pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di iNews TV. Berikut daftar klasemen sementara Piala AFF 2022 di hari ini. Untuk grup A, di peringkat pertama ada Timnas Thailand dengan torehan 6 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Indonesia dengan torehan 6 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Kamboja dengan torehan 3 poin. Di peringkat keempat ada Timnas Filipina dengan torehan 3 poin. Dan di peringkat kelima ada Timnas Brunei Darussalam dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup B, di peringkat pertama ada Timnas Malaysia dengan torehan 6 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Vietnam dengan torehan 3 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Singapura dengan torehan 3 poin. Di peringkat keempat ada Timnas Myanmar dengan torehan 0 poin. Dan di peringkat kelima ada Timnas Laos dengan torehan 0 poin. Berikut daftar top skor sementara Piala AFF 2022 di hari ini. Di peringkat pertama ada Kenshiro Daniels dari Timnas Filipina dengan torehan 3 gol. Dan di peringkat kedua ada Faisal Halim dari Timnas Malaysia dengan torehan 3 gol. Berikut daftar top assist sementara Piala AFF 2022 di hari ini. Di peringkat pertama ada Teraton Bunmattan dari Timnas Thailand dengan torehan 2 asis, serta ada Saud Beraing dari Timnas Kamboja dengan torehan 2 asis.